Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi di sini dengan saya Mas Riki, ditemani oleh partner saya. Siapa namanya Mas? Aliansa. Oke, di sini kami akan mempraktekkan yaitu bagaimana percobaan listrik statis. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Di sini ada satu buah balon yang belum ditiup pastinya. Ada plastik, ada serpihan kertas dan juga sweater wool, atau kalian kalau tidak kalau selain sweater kalian juga bisa menggunakan benang wool. Oke ya teman-teman, lupa nih, ini kayaknya rasanya mau putih abu-abu ini, kayaknya harus terangin dulu ini ya. Oke, mari kita terangin layarnya. Nah kalau kayak gini kan rasanya cahaya ya, ada skin-skinnya ya Mas Ali. Ya oke, siap ya. Kok prakteknya Mas Ali, tolong ditiupkan balonnya Mas Ali. Kali teman-teman aku sampai kelaparan gitu. Ya teman-teman, ini adalah balon sweater oleh Mas Ali. Mari kita praktekkan, kita gosokkan ke rambut dan nanti kita akan tempelkan ke kertas, serpihan kertas maksudnya. Apakah serpihan kertas tersebut menempel pada balon atau tidak? Oke. Okay? Maaf ya Mas Ali. Kita gosokkan searah ya teman-teman sampai rambutnya terasa panas. 2000 years later. Ya teman-teman, ini sudah terasa panas, mari kita coba tempelkan. Ya teman-teman, ini sudah dilihat kalau kertasnya menempel, jadi berhasil percobaan kita kali ini. Ya teman-teman, oke, kita akan melanjutkan dengan percobaan yang kedua, yaitu kain wool dengan plastik, digesekkan dengan plastik, apakah menempel ke serpihan kertas. Oke, silakan Mas Ali. Ya, buang satu. Jadi kita tunggu teman-teman sampai plastiknya terasa panas. Oke, jadi mohon bersabarlah. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ya, kita coba teman-teman ya. Simsalabim bin ajaib. Sini serpihan kertasnya menempel pada plastik teman-teman. Ya, sudah. Ya, oke jadi teman-teman, kesimpulan dari kedua percobaan tersebut adalah yaitu elektron dari wool dan rambut itu berpindah ke kalau wool sudah elektron dari wool itu berpindah ke plastik, sedangkan elektron dari rambut itu berpindah ke balon, sehingga serpihan kertas tersebut menempel pada balon dan juga plastik. Ya, oke, sekian dulu percobaan dari kami. Saya Mas Diki. Saya Aliansa. Maaf bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.